Okay, baru-baru ni Suha ada tengok satu trending dekat Netflix lah, top 10. Nama tajuknya Outside the Wire. Outside the Wire ni arahan Michael Halfstorm, which is cerita ni baru je rilis 15 Januari 2021. Cerita ni mengisahkan tentang ada seorang tentera ni, which is dia ni bukan tentera yang dekat base camp, dia tentera yang handle drone pilot, which is dia tembak-tembak orang ni semua by drone. Nama dia ialah Harp. And then Harp ni dia buat silap, dia tak dengar arahan komander dia, and then dia tembak. Tapi concern dia adalah dia nak selamatkan 38 orang walaupun 2 orang terbunuh. Make sense kan? Bagi US, itu diorang dah kira langgar arahan. So bila dia dah langgar arahan, dia sepatutnya kena dipenjarakan. Tapi dia diberi pilihan untuk berada di base camp, which is dia kena start daripada bawah balik lah, jadi tentera, pergi tembak sana sini. Tapi yang rarenya dalam cerita ni, dia pergi ke base camp tu terus kena jumpa satu captain ni, which is nama Captain Leo. Captain Leo ni kira macam partner dia lah. And then diorang ada mission. Mission dia adalah untuk cari kod dan membatalkan misi untuk menghidupkan nuclear bomb. Nuclear bomb ni which is Rusia punya. And then macam biasalah ada nama watak antagonis ni which is bernama Victor Korvel. Victor Korvel ni yang akan hidupkan bom nuklear. Dia nak pergi bom everywhere. And then Harp sepatutnya yang kena train dekat base camp, dia terus kena handle mission ni dengan Captain Leo. On the way waktu diorang nak pergi buru Victor Korvel, diorang memang kena hadap lah, ada a few halangan. Macam kena masuk satu pekan ni, diorang kena hantar something macam vaksin dekat satu tempat ni, which is diorang keluar daripada pekan diorang. Pekan diorang tu ada wire, basically macam dalam cerita Maze Runner. Leo dengan Hub berpisah, diorang berpecah sebab Captain Leo kata dah jumpa Victor Korvel. Captain Leo ni pergi kejar Victor Korvel, and then Hub ni dia kena selamatkan rakyat-rakyat dekat dalam bank tu, which is diorang dah berpecah lah. Hub ni dia pergi contact US, and then dia arahkan US untuk bom tempat tu. And then bila dah kena bom, dah berasap-asap semua, Leo ni jumpa Hub. And then bila Leo jumpa Hub, diorang pun continue lah diorang punya mission kan. So berjaya ke tak mission diorang nak batalkan? Kalau korang nak tahu, korang kena tengok cerita ni. Apa yang best dalam cerita ni adalah plot twist dia memang power lah. And action dia, action CGI dia memang power juga lah. Memang laju gila. Jalan cerita dia tak adalah terlalu slow memang, and tak terlalu laju. So just nice je. And then apa yang tak bestnya, bila setiap kali macam Harp ni dia dah tembak orang ke apa kan, dia still macam tak percaya. Macam ha, aku dah tembak ke? Dia macam ada part yang slow-mo tu. Part slow-mo tu yang macam Suha recommend dekat orang yang kalau korang suka tengok science fiction macam Maze Runner, Tenet, yang cerita yang pakai otak sikit, kena perah sikit otak tu kan, korang boleh tengok cerita ni. So overall rating saya boleh bagi 5 per 4 per 5.